Pemirsa, Green Student Movement Jambi atau GSM menggelar kegiatan Festival Akbar Anak Muda Jambi yang bertempat di Taman Budaya pada Sabtu 9 Maret 2024. Dengan tujuan mencintai lingkungan, organisasi yang berada di bawah naungan WALHI tersebut turut mengundang 30 pelaku UMKM. Dikatakan Muhammad Rizki selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Festival Akbar Anak Muda Jambi. Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi yang mengajak banyak pihak untuk ikut serta dalam bentuk banyak rangkaian acara yang diadakan. Salah satu bazar yang melibatkan para pelaku UMKM dengan tujuan mengajak para pengusaha untuk ikut serta peduli terhadap lingkungan. Pelaku UMKM yang hadir terdiri dari beragam jenis produk. Ada yang bergerak dalam sektor kuliner, bentuk produk olahan yang memanfaatkan limbah dan sebagainya. Sebenarnya kami dari Green Student Movement ya, hari ini mengadakan event Festival Orang Muda, yang mana event ini banyak rangkaiannya ya. Salah satunya itu adalah bazar ya, bazar UMKM seperti itu. Yang mana tujuan dari GSM ini sendiri ya, itu kolaborasi ya, kolaborasi antar generasi seperti itu. Nah, melalui event bazar ini kami berharap banyak dukungan, banyak kolaborasi melalui pengusaha-pengusaha, melalui teman-teman muda gitu yang mempunyai usaha agar apa secara ekonomi mereka meningkat gitu. Karena kalau bicara tentang lingkungan, tidak hanya aktivis saja, tapi semua pihak harus terlibat dalam konteks menjaga lingkungan. Salah satunya yaitu para pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha kecil seperti UMKM seperti itu. Makanya dalam UMKM ini itu sendiri berbasis lingkungan gitu. Kalau untuk hadir sekarang alhamdulillah beragam ya, ada 30 UMKM gitu. Tidak hanya dari kami saja, tetapi semua UMKM bisa. Tapi kami tekankan bahwasanya ini berbasis lingkungan ya. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.